السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله pada malam ini saya ditaklifkan oleh Parti Islam Malaysia PAS untuk berada dalam di kota Anggerik ini untuk menjadi calon di kota Anggerik ini sendiri. Pada masa yang sama, insyaAllah saya sendirinya bila dipilih ini, saya dah sebut pada wartawan sebentar tadi, tujuan bila saya bersama dengan masyarakat di sini bukan saya sekadar untuk nak sekadar saya berteori saja, tidak, tetapi inilah masa untuk saya bersama dengan masyarakat untuk menyusun kembali masyarakat yang kita tahu masyarakat kita pada hari ini dalam keadaan yang semakin semakin dalam kabut dan semakin tertekan. Kita ditekan dalam suasana sosial kita yang teruk. Dalam masa yang sama, ekonomi kita teruk. Agama kita pun lagi teruk. Cuba bayangkan kalau di dunia ini pun kita teruk, macam mana kita nak selamat dalam kubur nanti? Macam mana kita nak boleh selamat sampai di akhirat nanti? Oleh demikian, bila demikian, saya memilih untuk bersama dengan masyarakat. Dipilih untuk bersama dengan masyarakat ini untuk terlibat dalam mengubah dasar ataupun memegang puncak kuasa dalam masyarakat kita untuk kita susun kembali masyarakat agar masyarakat ini semakin dalam keadaan yang lebih tersusun, masyarakat kita dengan arak, dengan dadah, dengan gejala-gejala yang buruk di kalangan kita pada hari ini. Tak ada penyelesaian dalam hidup kita kecuali dengan Islam. Kita kena kembali pada Islam. Allah ajar pada kita, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul. Kalau kamu bertelagah dalam satu urusan di kalangan kamu, hendaklah kamu kembali pada Allah dan juga Rasul. Dan di Malaysia ini tak ada parti yang bawa Islam kecuali PAS. PAS saja yang membawa dasar mereka ialah Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para penonton dan para pendengar boleh lihat kembali bagaimana dasar PAS itu sendiri. Adapun isu-isu yang difitnah dan dituduh kepada PAS dan sebagainya, itu satu teknik musuh untuk menyerang di kalangan orang Islam itu sendiri. Kita kena bersatu dengan Islam. Kita tak boleh bersatu dengan dasar bangsa. Kerana bangsa tak boleh nak berubah apa-apa. Kita tak boleh bersatu dengan keadaan yang disebut dengan harta. Kerana harta ni ada turun naiknya. Tetapi yang kita boleh bersatu dalam hidup kita ni ialah dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya apabila diminta supaya saya mewakili Parti Islam Malaysia PAS ini untuk berada menjadi calon di N40 di Kota Anggerik Shah Alam ini, saya mengambil kesempatan inilah untuk saya bersama dengan masyarakat di Shah Alam ini. Saya bukan sehari dua di sini, bahkan 18 tahun saya mendidik dan mengajar dan mengasuh di kalangan diri saya dan juga masyarakat di kawasan sekitar Shah Alam ini sendiri. Dan dalam masa yang sama, ada masa-masa tertentu saya ke radio dan sebagainya dan ke televisyen dan sebagainya. Tujuan saya satu je, saya ingin menarik semua masyarakat kita ini untuk bersama dengan saya, bukan sekadar di dunia, bahkan dalam kubur nanti. Bila kita berada di padang mahsyar nanti, kita boleh bersama juga untuk berjalan ke syurga Allah, untuk kita kembali pada Al-Quran dan kembali pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya harap di kalangan follower-follower saya dan juga mereka yang mengikuti siaran ini, di kalangan kita semua boleh bersama dengan PAS pada PRU yang ke-14 ini. Masyarakat bukan Islam pun bersama dengan Islam. Mengapa kita orang Islam tak boleh nak bersama dengan Islam? Ambil peluang kesempatan ini untuk bersama dengan PAS untuk membuktikan kejayaan Islam. Dan kita akan tunjuk macam mana keadilan Islam dan keindahan hidup dengan cara yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harap demikian, insya-Allah. Lupakanlah segala parti-parti yang lain. Saya tak nak sebut bagaimana kejahatan parti-parti yang lain. Memadailah saya sebut, saya nak sebut tentang mengenai hanya PAS di setakat ini yang membawa ajaran Islam ini dan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian orang yang berakal, kalau di kalangan kita boleh waras dalam hidup kita, pasti kita akan bersama dengan Islam di saat yang sebegini, insyaAllah. 9 hari bulan masa keluar mengundi dan 10 hari bulan mari kita sujud syukur pada Allah untuk kemenangan di bumi Selangor ini dan kemenangan di bumi Malaysia ini. Bagi Islam yang mesti menang, jangan bagi peluang selain daripada Islam yang menang, insyaAllah. Aku lukali hazza astagfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.